Hah, lu pikir kita takut main tanpa Putri? Ayo kau berani! Set, Gwen, Jun, ayo kita serang mereka! Oke, siapa takut? Tapi, kita harus tetap semangat, teman-teman. Kita harus bentuk tim tanpa Ciput. Setuju? Tidak. Hah? Gue gak mau bentuk tim sama lu. Lagian kan, lu gak bisa main bola. Tendang aja gak becus. Lagian, kita tenta punya striker. Masa tim bola cuma ngandelin kiper? Nanti Wendy aja yang jadi penyerangnya. Jadi nanti Wendy bakal jadi kapten dan striker yang bakal memimpin kalian. Gimana? Gak salah denger, Wen. Gua sih gak mau ya. Lu kan cuma bisa masak-masak doang. Yuk cabut. Gak ada Putri, kita bisa keok. Kalian nih macam anak bebek kehilangan induknya, iya tak? Fatih, you juga hebat lah. You bisa melaporkan ke Pok Naro. Oh, jadi Fatu yang ngadu ke Pok Naro? Lah, gue mah cuma disuruh. Sekarang kita buktikan je kalau kalian bisa bertanding tanpa si Putri itu. Iya tak? Tol! Hah, lu pikir kita takut main tanpa Putri? Ayo kau berani! Set, Gwen, Jun, ayo kita serang mereka! Oke, siapa takut? Guys! Banget yang bener nih. Kalau kayak gitu saatnya Kapten Wendy Rojali berak. Wendy Ripley. Thank you.
Messi juga. Yuna jadi striker tim. Aja. Waduh. Mereka itu harus diberi pelajaran. Ayo bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada striker tendangan macam tuh? Apalagi kapten tim. Gimana kalau sekarang Wendy buktiin? Oke? Dengan kekuatan kapten Wendy Rojali, datanglah! Wendy Wendy Rojali yang sesungguhnya. Gitu ngeledekin Kapten Wendy Rojali. Jangan sombong, bosku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Tuh, Mami mana, Tante? Ari, Eta, Mami kamu tuh lagi ngurusin obatnya Papi, katanya. Udah tenang aja, Wen. Kan ada Tante, ya, ya kan? Ada Kiara juga di sini. Wendy datang, Pi. Tapi bangun dong, Pi. Wendy udah beda kok. Wendy sekarang udah jago main bola, Pi. Wendy sekarang udah gak kayak dulu lagi. Tuh, Bang. Didengerin nih anaknya. Wendy sekarang udah jago main bolanya. Pokoknya, Ma, Lilis bakal bantuin Bang Jali nih ngawasin Wendy. Gak bakalan lagi tuh yang namanya Wendy masak-masaknya kemauannya Mbak Las. Lagian kumaha sih itu Mbak Las tuh, ih kayaknya kurang perhatian sama abang. Iya kan, bener tuh kurang perhatian sama apa ini kamu. Iya Pi, bener Pi. Wih bangun Pi. Kayaknya mah kalau deket sama bola, Papi kamu kayaknya itu mau bangun gitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, kemungkinan operasi akan dilaksanakan besok. Mari kita sama-sama berdoa untuk kelancarannya. Ya, nuhun pisan dok. Baik, sama-sama Ibu. Ya, permisi. Iya. Pi, bangun dong Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Jali si kas. Gimana keadaan Bang Jali, Wendy? Cang, besok Papi operasi, Cang. Yang sabar ya, Wen. Yang sabar ya, Wendy. Insya Allah, Babi lo sembuh. Iya, Cang. Cang, Wendy boleh minta tolong gak, Cang? Minta tolong apaan, Wendy? Tolong bantuin Wendy, Cang, cari pelatih. Katanya kan Encang kenal tuh sama Om Syamsir Alam. Boleh dong kenalin, ya kan, Cang? Biar dia jadi pelatihnya Wendy, Cang. Wendy tahu aja, Cang Jaki emang sahabat banget sama Syamsir Alam. Kalau kayak gitu, boleh dong kenalin Cang. Sekarang ya, Cang, sekarang. Cing, boleh kan, Cing? Boleh dong. Boleh dong. Yes. Ayo, Cang, ayo, Cang. Hati-hati ya, Wen. Wah, ya, Cing. Semangat, semangat ya, Wen.
biasanya Samsir Alam latihan di sini nih. Wow. Wen, itu dia Samsir Alam tuh, sahabat Cang Jaki. Wah, ke Berlin beli kacang. Cakep. Kenalin dong, Cang. Haha, beli kentang sama jajan ini aja. Tenang aja. Cak panggil ya. Woi, Samsir Alam. Jaki. My brother. Gak nyangka ya, lu sekarang udah beda banget. Dulu waktu zaman-zaman masih kecil, kita nyebur di empang mancing lele. Lu sekarang udah jadi atlet internasional. Sama Ki, lu juga gak berubah. Eh, ini anak lo Ki? Ini bukan anak gua, anak abang gua si Jali. Nah, Wendy, ini nih yang namanya Samsir Alam. Sahabatnya Cang Jaki, atlet bola internasional. Iya nih Cang, kenalin. Kapten Wendy Rojali. Cakep. Samsir, ini ponakan gua, tolong lo latih bola ya. Biar bisa jago seperti Pele dan Ronaldo. Wah, lo mau kan? Belum tentu Ki, gua harus lihat kemampuannya anak dulu. Lu tenang aja, ini Wendy jago banget. Dia itu stiker di kampung gua. Stiker? Gambar tempel? Striker kali? Ya itu maksud gua, stiker itu kan adanya striker. Lu kayak gak tau aja, masa kaku aja lu kayak kanebo kering. Ya masalah itu mah, tenang aja om. Wendy pakai ditanya, Wendy itu ya kalau masuk nendang bola gampang, apalagi masak. Gua punya satu kiper namanya Kenzo. Wendy ponakan lu harus ngalahin dia dulu, baru bisa latihan sama gue. Oh boleh, boleh. Gua kasih lo kesempatan. Satu kali aja bola masuk, itu artinya lo menang. Dan terserah, lo mau pakai apa aja. Yang penting benda itu bisa masuk ke gawang gua. Dengan kekuatan Kapten Wendy Rojali, datanglah! Wendy, kick! Hah? Oh. Satu. Wendy,